Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Inggris 2022 hari ini beserta klasemen top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga Inggris 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Liga Inggris 2022 hari ini, Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Pertandingan antara Leicester City versus Manchester City berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Manchester City. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Manchester City dengan torehan 29 poin. Di peringkat kedua ada Arsenal dengan torehan 28 poin. Di peringkat ketiga ada Tottenham Hotspur dengan torehan 23 poin. Di peringkat keempat ada Newcastle United dengan torehan 21 poin. Dan di peringkat kelima ada Chelsea dengan torehan 21 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Leeds United dengan torehan 9 poin, Wolverhampton dengan torehan 9 poin, dan ada Nottingham Forest dengan torehan 9 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan torehan 17 gol dan disusul oleh Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan torehan 10 gol. Berikut daftar top asis sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Kevin De Bruyne dari Manchester City dengan torehan 9 asis, serta ada Bernardo Silva dari Manchester City dengan torehan 5 asis. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga Inggris 2022-2023. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 akan ada pertandingan antara Bournemouth FC versus Tottenham Hotspur pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live dvd.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Brighton FC versus Chelsea pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live dvd.com. Lalu akan ada pertandingan antara Fulham FC versus Everton pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan vidi.com.